Selamat hari Senin, tanggal berapa ini? 18 apa 19 ya? Ya, Selamat hari Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17, 18, 19. Ya, sekarang tanggal 19 ya, 19 Agustus ya. Jadi kembali lagi dengan Chief Indo Delta hari Senin. jadi kali ini tidak ada aktivitas guys saya juga males ngerekam di depan di depan itu ada mobil guys depan ini Delta ada mobil truk besar ya jadi mengganggu aktivitas saya jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kompor ini ya dari botol bekas ini botol bekas guys pertama-tama kita menggunakan minyak jelanta kita tambahkan minyak jelanta guys oke ya segini aja ini minyak jelantanya masih bagus nih guys terus kita tambahkan bensin bensin sama minyak itu tidak bisa tercampur guys ya dari satu jadi bensinnya biasanya ada di atas terus kemudian ini kita taruh bekas potongannya guys, terus sekarang kita bakar guys tisu ya, oke kita taruh di atasnya, kita tunggu besar tisunya ya guys ya, ini kurang kesana guys, kok gak bisa ini ya, uh, mungkin minyaknya kurang guys. Oh kayak enggak usah ini guys ya kita langsung ke sini guys. nah uh, uh kaget bro nah, jadi seperti itu ya jadi ini enggak jadi kertas ya guys hanya modal gitu aja di minyak goreng bensin sama tisu ini bakal lama ini guys uh, apinya ya Jadi kita tunggu aja, guys. Kira-kira dia bisa bertahan berapa lama? Kita harus memindahkan dia, guys. Jangan di sini ya. Ini buat kerja soalnya. Guys lah ya. tetap tenang guys santai jadi bagian plastik pinggirnya itu dia e, meleleh guys nah akhirnya minyaknya itu jadi tumpah ya nah akhirnya melebar melebar eh guys lama besar guys ya lama besar guys gimana ini guys Gimana ini guys Coba tak perbesar ya Ini mempercerah Di zoom guys Zoomnya Gini ya Jadi gelap guys Ini zoomnya sudah mentok ini Oke guys ya Ini apinya bisa sudah, sudah bisa bertahan lama ini guys Tisunya juga tidak terbakar semua Terus kemudian e, Botol plastiknya juga Sudah menutup api Jadi membuat dia ini akan bertahan lama Ini bisa digunakan untuk memasak mandi air hangat terus kemudian uh, dan sejenis nail lah ya gitu dulu lah ya tapi kok saya emang eh, guys ya mau mengakhiri videonya saya juga penasaran dia itu bisa bertahan sampai berapa tahun apinya ini ya ditunggu apa gimana ini guys ya anaknya ya Ada suara burung guys di sini guys. Krik 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 krik. Oh, ada suara jangkrik juga guys. Ini minyaknya ini nanti gimana guys yang bersihkannya? Harusnya tak di sini guys. Tapi saya tadi mau menshooting ini guys Indo Delta. Nah Indo Delta ini tidak ada aktivitas guys ya jadi minyaknya itu minyak gorengnya ini berbahaya guys bisa melebar kemana-mana ya lebih baik itu kalian menggunakan gelas besi tapi kan rata-rata kan orang juga punya botol plastik ya pasti di rumahnya atau di pinggir jalan pasti juga ada. Orang ini Indonesia sampah di mana-mana ya. Ini bisa dijadikan buat obor juga. Ini sudah 6 menit ya, dia masih menyala terus. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Cara membuat obor, kompor terus berbahan botol plastik minyak goreng dan tisu bensinnya sedikit aja gak kita anggap guys jadi kalau misalkan e, kalian tadi nggak pakai bensin tisunya kita bakar tapi tisunya juga butuh lebih banyak ya itu tisunya ini gak gak jadi arang guys jadi tisunya itu eh kan jadi abu guys tisunya jadi arang tisunya tisu itu kan juga dari kertas ya Ini mungkin bisa dipakai untuk satu jam lebih atau dua jam guys apinya. Cuma masa ya saya nungguin api guys. Itu loh. coba saya padamkan ya pakai tisu guys. Nah ini tisunya kita serap guys. Apa minyak gorengnya kita serap ya. ibaratnya misalkan ini hanya berbahan tisu dan minyak goreng ya coba kita bakar di sampingnya sini ya kita pindahkan ya nah, ini kan sudah ada minyak gorengnya coba kita bakar tisunya Gini Oke ya taruh sini. Nah ini guys, ini hanya modal tisu sama minyak goreng jadi dia nggak langsung jadi abu guys tisunya karena kan dia basah karena minyak goreng ya jadi fungsinya saya bakar itu juga untuk menghilangkan minyak goreng guys ya di bawahnya Nah lihat guys Dia nggak menjadi abu ya Tisunya Dia menjadi arang Jadi Ini video youtube nya ini judulnya Mengubah tisu Menjadi arang Untuk bahan bakar Kompor atau obor Kalau pakai kain juga bisa tapi masalahnya kain itu guys eh, lama ya kalau buat ober mungkin kalau pakai kain lebih bagus kalau kalian mau jualan gitu ya tapi rawan kebakaran guys nah itu bisa jadi lama guys ya tisunya guys ya ini sudah 10 menit guys videonya guys apinya gak padam-padam guys kayaknya tadi minyaknya kebanyakan ya tapi kalau minyaknya terlalu sedikit dia nanti nggak bisa nyala apinya guys ini cocok digunakan untuk jualan di pinggir jalan guys ya saya bengong guys nah, sudahlah kita harus uh, menunggu dengan istighfar, guys. Apa dipadamkan ya apinya? Tapi nanti jadi banyak minyak, guys. Sini, guys. Jadi minyak jelantah itu, guys, sangat dibutuhkan ya. Makanya uh, minyak jelantah itu juga bisa dijual, gitu loh. Jangan langsung dibuang gitu loh. Di sekitar sini nggak ada kain ya guys Ini akan saya hentikan rekamannya Kalau eh, apinya padam guys ya Saya juga penasaran ini apinya ini bisa sampai berapa tahun nih ini dengerin saya ngoceh ya Tetap tenang Tetap sabar Tetap ikhlas Oke okay guys Sepertinya saya sudah gak sabar Dan sudah tidak tenang Jadi coba kita singkirkan guys Nah ini guys hasilnya kita singkirkan ya apakah dia tetap menyala kita dorong guys ke sana guys ya wah dan dia terus menyala guys isunya terus menyala guys ada apakah gerangan? Dari itu guys. Saya zoom ya. Nah, in, yang itu kelihatan ya ada botol eh ada masih ada botol plastiknya ya. Dia meleleh tapi dia mengunci minyak tersebut. Jadi akhirnya minyaknya itu hanya terserap sedikit demi sedikit. Jadi dengan modal botol plastik Kita bisa membuat kompor Sama minyak ya Dan tisu Oke okay? Ini baunya juga wangi guys Dan tidak menimbulkan asap Yang terlalu banyak ya Maksudnya daripada pakai kayu bakar kan Kalian gak mungkin punya hutan toh nah, Kalau Saya sih juga gak punya ya Hutan Ya segitu dulu lah ya Terima kasih ทำไปชุมบา